Waspada potensi tsunami dan juga bencana di akhir tahun. Lalu seperti apa potensi tsunami hingga 8 meter bisa terjadi, terutama di wilayah pesisir Selat Sunda, dan badai apa saja yang mengintai di bulan Desember hingga awal tahun ini? Kita masih akan membahas hal ini bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Kedeputian Bidang Geofisika BMKG, Pak Bambang Setioprayitno, bersama juga peneliti klimatologi dari Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Erma Yuli Hastin, dan juga peneliti ahli utama bidang paleo tsunami dan juga kebencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Eko Yulianto. Saya ke Bu Erma lagi. Bu Erma, kalau tadi Anda katakan ada potensi badai dari katakanlah utara dan juga selatan. Bagaimana kemudian upaya yang harus diwaspadai kepala daerah setempat untuk mengantisipasi banjir massal di wilayah tersebut secara masif? Jadi memang pemerintah daerah dalam hal ini itu harus melakukan kesiapan-kesiapan gitu ya, kesiapan untuk menghadapi bencana banjir, terutama mungkin ya kalau kita beri contoh aja misalnya DKI Jakarta begitu ya. DKI Jakarta itu selama ini kan memang sudah melakukan persiapan itu, tapi gitu ya, ada kemungkinan gitu karena potensi gitu ya, potensinya dari gangguannya itu sudah terbentuk, sudah mulai terbentuk utara dan selatan ini, maka ini kan berarti bisa lebih cepat dari yang biasanya Januari gitu ya. Bisa terjadi pada bulan Desember gitu ya. Mungkin gitu ya, mungkin adalah pekan-pekan sekarang ini ya, dasarian pertama gitu, 10 hari pertama ini. Sehingga apa? Sehingga dalam hal ini semua harus disiagakan menurut saya gitu ya, dari pemerintah daerah harus melihat ini sebagai satu upaya untuk mempercepat begitu ya, persiapan-persiapan harus dipercepat. Bagaimana gitu, mungkin harus 3 kali lipat gitu percepatan dari semula yang karena kemungkinan kan masih menganggap bahwa Januari paling juga kan gitu ya, Januari baru akan ada hujan tingginya begitu ya, tetapi kenyataannya bahwa ini mungkin akan lebih cepat begitu loh. Karena hasil dari model ya prediksi itu menunjukkan seperti itu, dan ternyata dari pantauan juga sekarang sudah mulai ada kan ya badai-badai siklon dan vortex itu terbentuk gitu. Sehingga itu menurut saya Mbak, percepatan harus dilakukan, kemudian juga upaya yang sangat erat dengan BPBD begitu ya. Sehingga BPBD ini harus menjadi corong untuk publik begitu. Bagaimana mereka melakukan organisasi gitu ya, mengorganize masyarakat untuk menyiapkan itu. Jadi bukan hanya di level pemerintah saja menurut saya, tapi juga masyarakat aware dan masyarakat sudah mulai mempersiapkan kapan nantinya mereka akan persiapan evakuasi ketika air itu sudah mulai masuk. Sekarang kan sudah ada banjir rob dan sebagainya, apalagi ditambah dengan ketika gitu ya, vortex Borneo ini akan menguat kemudian merangsek Laut Jawa gitu. Karena memang gangguannya itu sekarang ada di Laut Jawa itu gitu. Ditambah dengan tadi yang saya katakan di selatan. Jadi kan seperti ditahan ini, anginnya ditahan gitu ya. Hujannya pun akan ditahan seperti itu. Karena kalau kita berkaca pada kasus sebelumnya gitu ya, di tahun 2020 awal Januari, itu ketika ada vortex Borneo justru pesisir di utara itu selamat gitu ya, karena langsung belok ke Kalimantan, tapi Kalimantannya kan yang banjir begitu ya. Nah, kondisi sekarang itu berbeda. Di selatannya ini ada gangguan southerly surge disebutnya ya. Southerly surge ini yang akan merangsek ke sana gitu. Ini yang menurut saya sever kemungkinan dampaknya akan, tadi saya katakan Desember ini gitu. Artinya kan ada percepatan waktu sekitar 1 bulan, Mbak. Lebih bahkan gitu ya dari persiapan itu. Jadi harus dilakukan ekskalasi persiapan untuk melakukan mitigasi ini. Okay. Dan seluruh pihak harus sinergi begitu ya untuk mempersiapkan ini. Menurut saya itu. Pak Bambang, informasi soal apa yang disampaikan Bu Erma tadi, bagaimana kemudian eskalasi pemerintah daerah juga harus masif mempersiapkan diri sampai kemudian ke masyarakat, koordinasi juga ke BPBD, itu sudahkah dilakukan Pak Bambang? Maaf. Ya. Kalau terkait dengan masalah gempa dan tsunami ya,
tadi sudah saya sampaikan bahwa BMKG pun melakukan beberapa kegiatan, ya. Salah satunya yang kami lakukan di situ adalah sekolah lapangan gempa. Dan kami berikan edukasi kepada Pemda dan masyarakat terkait di sana bagaimana menghadapi bila terjadi. Jadi masyarakat diharapkan nanti akan lebih sigap dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan memang ini kadang-kadang masyarakat juga selalu lupa, jadi perlu ada pengulangan melakukan edukasi tersebut. Saya kira di sini peran Pemda lah yang sangat penting di sini, ya. Terus melakukan geladi-geladi tersebut agar tidak lupa. Kadang-kadang masyarakat kalau sudah lama itu nanti lupa seperti itu, bahwa memang pernah terjadi tsunami misalnya, ya. Kalau sudah lama berselang biasanya sudah lupa lagi bagaimana. Contoh tadi kasus bahwa memang wilayah yang memang rawan tsunami malah jadi dihuni lagi, padahal seperti tadi Pak Eko sampaikan di wilayah di Palu saja, ya. Nah, harusnya kan yang zona untuk bebas dari kawasan pemukiman dalam tata ruang itu yang harus diperhatikan juga oleh Pemda. Baik, Pak Bambang, tadi kan juga Pak Eko sempat mention soal kemampuan masyarakat yang sangat rendah untuk mendeteksi ancaman. Kalau tadi Bu Erma juga sempat mengatakan bahwa ayo kita harus bergerak cepat karena ini kurang lebih waktunya sekitar 10 hari untuk kita siap-siap. Tapi kalau menurut perhitungan Pak Bambang, siapkah masyarakat kita, pemerintah daerah kita, kemudian tadi yang Anda katakan, iya masyarakatnya sudah disiapkan tapi juga harus diingatkan lagi. Ini kira-kira dengan berkejaran dengan waktu ini sesiap apa kita, Pak Bambang? Ya tentunya kita tidak bisa dilakukan oleh masing-masing, ya. Kita harus bersinergi semua, ya, antara pemerintah, masyarakat, swasta, jadinya pentahelik lah itu yang harus kita bersinergi sehingga upaya mitigasi kita bisa optimalkan atau maksimalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, saya ke Pak Eko. Pak Eko, kalau bicara soal mitigasi, terutama tsunami ini kan kerap kali dianggap bisa dikatakan early warning system kita bisa dikatakan sering beberapa kali gagal, begitu. Katakanlah sampai menimbulkan banyak korban ketika tsunami. Kita perbaikannya mulai dari mana, Pak? Perbaikannya mulai dari infrastrukturnya kah, atau memang betul-betul ya udah deh kita nggak usah ngandelin alat, masyarakatnya aja langsung fokus disiapin, itu mulai dari mana kalau menurut Pak Eko sendiri? Iya, infrastruktur kalau kaitannya dengan peringatan dini perlu, tapi pada konteks negara kita saat ini untuk membangun itu memerlukan biaya yang sangat mahal gitu, ya. Sementara kemudian kesiapan untuk merespon itu juga itu masih belum kita lakukan, masyarakat belum teredukasi untuk merespon. Itu banyak kasus yang kemudian terjadi mispersepsi tentang kehadiran alat itu atau fungsinya gitu. Itu karena memang sosialisasi belum dilakukan benar-benar secara masif. Konteksnya bukan saja sosialisasi yang sifatnya secara spesifik tentang tsunami, tapi juga secara umum tentang bencana. Dan kalau kita bicara tentang bencana, sebenarnya kalau menurut saya konteksnya adalah attitude, perilaku manusia. Kita sendiri gitu. Kita sendiri bukan hanya dalam arti masyarakat, tapi juga termasuk di dalamnya adalah eksekutifnya dan sebagainya, karena itu tanggung jawab kita semua gitu kan, ya. Sehingga kemudian kalau saya coba terminkan balik, Mbak, ya, misalnya kejadian tsunami tahun 2004 yang melanda Simelu. Simelu adalah pulau yang paling dekat dengan epicenternya dan sangat dekat dengan pusat gempa dan tsunaminya, di mana gelombang di sisi utara Simelu itu datang hanya dalam hitungan sekitar 5 menit gitu. Tapi kita tahu korban di sana hanya 7 gitu, ya. 7 orang yang meninggal gitu, ya. Dan kalau misalnya katakanlah sempat ada survei sebelum 2004 untuk survei apapun alat yang digunakan sekarang untuk menilai apakah masyarakat Simelu siap atau tidak, pasti jawabannya adalah tidak siap gitu. Tapi fakta yang kita temui kan kemudian berbeda, karena masyarakat Simelu pada satu sisi memiliki pengetahuan tradisional semong, dan di sisi lain juga memang mereka diuntungkan dengan kondisi geografi yang sangat dekat ke bukit. Tapi poin yang ingin saya tuju adalah sebenarnya kalau masyarakat itu kita siapkan gitu, ya, maka kemudian itu jauh lebih penting daripada misalnya kita ribut tentang infrastruktur misalnya peringatan dini yang sebenarnya juga membutuhkan. Dan ini persoalan utama kita adalah konteksnya maintenance dan operasi. Biaya maintenance dan operasi selalu menjadi persoalan bukan hanya pada sistem early warning, tapi semua pengadaan peralatan yang kita beli dengan uang negara, apakah itu riset atau yang lain-lain juga seperti itu. Kita masih bermasalah di situ. Makanya, Pak, karena
keterbatasan-keterbatasan itu tentunya kita tidak bermaksud menghentikan upaya untuk membangun sistem yang lebih baik dalam konteks peringatan dini. Tapi menyiapkan masyarakat, mendidik masyarakat, termasuk di dalamnya pemerintah daerah dalam konteks bencana, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa itu menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah. Okay. Tapi kita juga sadar bahwa kapasitas pemerintah daerah sendiri juga kemudian masih sangat perlu ditingkatkan untuk bisa kemudian menjalankan amanat yang ada di undang-undang itu dan aturan turunannya. Oke, kalau kita bicara infrastruktur tadi, kalau kata Pak Eko juga butuh waktu, biayanya mahal, maintenance-nya juga. Artinya kita harus menyiapkan mentalnya masyarakat untuk bagaimana kemudian juga sosialisasi yang dilakukan pemerintah juga harus semakin masif. Ke Bu Erma, jadi waktu yang dimiliki masyarakat yang berada di wilayah pesisir berapa hari untuk mengantisipasi banjir? Ya, saya kira kan sampai tanggal 10 itu gangguannya sudah ada di depan mata ya, dan kita harus bersiap-siap dalam waktu 10 hari ke depan ini begitu. Saya nggak tahu bentuknya akan seperti apa, mungkin akan sangat severe. Severe itu artinya bahwa modulasi dari hujan ekstrim itu sangat persisten gitu ya, tiba-tiba gitu ya, dan sangat persisten kita tidak tahu. Karena saya lihat hari ini saja angin monsun sudah mulai merangsek ke wilayah kita nih, kemarin itu masih off begitu ya. Sekarang sudah on semua gitu. Jadi ini kan harus diantisipasi segera, waktu kita ini 10 hari gitu ya, untuk melihat potensi adanya bahwa gangguan itu bisa memicu sesuatu yang ekstrim di atmosfer begitu Mbak. Jadi ya realnya itu ada 10 hari itu gitu. Dan tak nanti di bulan Januari itu juga ada potensi justru gangguannya terpusat di selatan. Maksud saya adalah di Bogornya. Jadi pusatnya di Bogor, mengalirnya juga kan ke Jakarta begitu ya. Nah, ini juga berarti kan ada dua kali, ada modulasi selama dua kali begitu ya untuk Jakarta. Suplai air yang dari utara dan dari selatan di bulan Januari. Nah ini maksud saya ya makanya saya tadi bahas tentang eskalasi persiapan itu harus segera dipikirkan oleh Pemda dan ya koordinasi ya dengan BPBD setempat begitu. Semuanya harus siap-siap masyarakatnya, pemerintahnya, terutama kemudian BPBD juga, pemerintah daerah juga, bagaimana kemudian sekarang kalau tadi bicara soal eskalasi di Bogor, di Jakarta, mulai dari utara dan juga selatan, bagaimana kemudian upaya untuk menghindari paling tidak ada banjir secara masif di sejumlah titik ya, paling tidak sampai Januari mendatang, itu harapan kita semua. Supaya juga tadi potensi tsunami itu tidak terjadi, itu harapan kita semua. Nanti kita akan diskusi lagi soal hal ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Kedeputian Bidang Geofisika BMKG Pak Bambang Setio Prayitno, terima kasih. Peneliti klimatologi tadi dari Bu Erma, terima kasih. Dan juga Pak Eko, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.